Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan khotbah dari Ama Pendeta Yeskia Panjaitan, kita saat teduh. Sudah siap semua? Oke, kalau begitu saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai lagi nanti mendengar khotbah Ama Pendeta, kita nyanyi dulu ya. Ambil kirim jemaatmu dan buka nomor 370. Aku mau berjalan dengan juru selamat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini namanya Jubilate, artinya bersuka cita. Kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami, lindungilah kami, dan biarlah rohmu menguasai hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, firman Tuhan untuk minggu ini, dengar cerita suatu kisah yang luar biasa tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Saya akan bacakan, mari buka Alkitabnya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita membacanya bersama-sama, ikuti Amang ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan Injil Markus. Adik-adik yang kasih Tuhan, adik-adik percaya enggak? Tuhan Yesus berkuasa atas semua. Sedangkan kematian, maut itu sudah dikalahkan. Makanya Tuhan Yesus bangkit.
apalagi cuma hal-hal kecil. Nah, kalau pernah takut, ingatlah. Ternyata murid-murid Tuhan juga pernah takut. Waktu mereka dalam perahu menuju ke seberang danau. Padahal Tuhan Yesus di dalam perahu. Tapi Tuhan Yesus lagi tidur. Tuhan Yesus sudah capek. Nah, ketika di tengah danau, angin kuat. Buah! Terjadi ombak. Ombak itu masuk airnya ke dalam perahu. Mulai takut. Aduh, kita bakal tenggelam. Aduh, kita bakal mati. Aduh, binasalah kita, binasalah kita. Lalu ada murid yang berlari kepada Tuhan Yesus berkata, Guru, bangun, bangun. Kau gak peduli, Guru. Kita bakal binasa, katanya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada angin dan danau itu, diam, tenanglah. Semua menjadi tenang. Nah, ada yang dikasih Tuhan, sedangkan danau, angin, air, ombak, gelombang itu takut kepada Tuhan. Tunduk taat kepada Tuhan. Nah, ini mau bilang begini, bersukacitalah kalau dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam semua hal dalam hidupmu ada Yesus bersamamu. Sehingga engkau tidak perlu takut. Kalau engkau mengalami mulai ada gangguan, percaya sama Tuhan Yesus. Itu dia. Ombak dan angin saja tunduk kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik perlu pertama tunduklah kepada Tuhan Yesus. Kasihi dia supaya Tuhan tetap besertai, menyertai kita dalam semua perjalanan hidup kita. Yang kedua, gak usah takut lagi. Takut sama apa? Ada yang takut sama hantu? Mana ada hantu? Sedangkan Tuhan Yesus sudah kalahkan kematian. Semua takut sama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut lagi. Ada yang takut gak dapat jajan? Kalau itu, mintalah baik-baik sama orang tua. Tapi ingatlah, meminta harus dengan hormat. Nah, dari yang dikasih Tuhan, jangan lagi takut dalam hidupmu. Jangan, gak usah. Kalau bersama kita Tuhan Yesus, siapa yang mau menjadi lawan kita? Ingat dong lagu, Yesus di dalam rumahku, happy happy ho, happy happy ho. Semua akan menjadi senang, bersuka cita kalau Yesus selalu beserta dengan kita. Percayalah kepada kekuasaan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus sayang pada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu pada kami. Berkatilah firman-Mu, biarlah kami boleh tetap bersuka cita dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, gelombang sekalipun mau menakut-nakuti kami, tapi kami punya Yesus yang menyenangkan, menenangkan, dan meneduhkan hati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati semuanya kami, beri kesehatan kepada kami. Dan kami anak-anak-Mu berdoa, Tuhan, hentikanlah wabah ini, selamatkanlah semua, dan berkatilah semua dokter, perawat, dan juga keluarga kami, orang tua kami. Tuhan, berkatilah kami. Kalau Yesus bersama kami, kami akan tenang dan teduh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarmu hari ini? Walaupun kondisi negara kita saat ini masih dalam keadaan epidemi, tapi kita tetap dalam keadaan sehat. Kita berharap tetap menjaga hati dan perasaan kita, yaitu memberikan siraman rohani, yaitu dengan merespon firman Tuhan. Walaupun adik-adik gak secara langsung ke sekolah Minggu, tapi kita bisa belajar firman Tuhan lewat online, ya. Nah, sekarang adik-adik udah siap? Ambil Alkitabmu, kita belajar bersama-sama. Nah, adik-adik sekarang kita buka Markus 4 ayat 35 ayat 41, yaitu angin ribut diredakan. Nah, adik-adik siapa yang di sini pernah takut? Ya, semua orang pasti pernah takut ya. Kakak juga, semuanya juga pernah merasakan takut. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah merasakan takut. Iya. Coba adik-adik ingat,
Pada saat apa? Iya, pada saat waktu Tuhan Yesus detik-detik menjelang kematiannya di Taman Getsemani. Tuhan Yesus takut. Tetapi respon Tuhan bagaimana? Respon Tuhan yaitu dia tetap berdoa. Nah, adik-adik, sama seperti kita ya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Kalau kita takut, kita juga meresponnya dengan berdoa kepada Tuhan. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus nih, yang di dalam firman Tuhan, di dalam Markus ini. Mereka sudah sama-sama satu perahu loh sama Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap takut. Karena apa? Rasa takut mereka lebih besar daripada rasa aman mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka di dalam perahu itu. Diliputi rasa takut karena panik, awan yang gelap, guntur, hujan, kapalnya yang ombak-ambing. Tentu ya, kalau kita bayangkan bersama-sama, ya kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, kita jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Karena apa? Kita punya iman kepada Tuhan Yesus yang memberikan rasa aman. Boleh takut ya, siapa sih yang gak takut dengan keadaan seperti itu? Nah, tetapi jangan takut itu meliputi kita lebih besar daripada rasa aman kita bersama Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, rasa takut itu juga bermacam-macam. Rasa takut tidak hanya seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi rasa takut, coba macam-macam rasa takut apa aja? Pinter, ke kamar mandi kak, nggak berani sendirian. Iya, apalagi gara-gara nonton horor kak, takut gelap kak. Ada loh rasa takut karena takut lihat binatang, ya kan? Macam-macam, ya. Nah, tapi tadi kita kembali lagi, ya. Takut itu manusiawi. Apalagi dalam keadaan situasi yang sekarang yang kita alami ya, Dek. Di mana-mana kita dulu bebas keluar. Kita bebas bersentuhan. Kita bebas pegang apa aja. Tapi sekarang kita mau pegang, mau keluar, mikir-mikir dulu. Karena apa? Karena epidemi yang sekarang sedang melanda seluruh negara, ya. Nah, tetapi adik-adik, kita punya Tuhan Yesus. Kita berpengharapan kepada Tuhan, ya. Kalau kita bisa jaga diri kita baik-baik, apapun itu bisa kita lalui. Takut, iya. Kita takut misalnya ke kamar mandi. Nah, kamar mandi, makanya kamar mandinya jangan kamu matiin lampunya, biar aja sepanjang malam hidup. Jadi ketika kamu mau ke kamar mandi, kamu gak takut, ya kan? Terus kamu takut binatang, anjing. Nah, sudah tahu anjing suka lihat orang lari-lari, kamu belum apa-apa udah lari aja, ya. Kamu tenang, pasti anjingnya juga gak akan mengejar kamu, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau orang-orang yang percaya kepadanya itu tidak takut. Karena takut apa? Setan, iblis tuh seneng loh kalau kamu takut. Benar. Dengan rasa takut kita gak percaya, iman kita udah gak ada. Kalau kita misalnya takut, bilang, aku punya Tuhan yang lebih hebat, aku punya Tuhan yang lebih kuat. Pasti, rasa takut itu hilang. Iblisnya kabur langsung. Ya, karena iblis, setan tuh takut sama anak-anak yang pemberani. Jangan takut, ya. Belajar menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Kita punya iman. Iman kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Memang sih, dengan iman kita juga jangan terlalu meremehkan segala sesuatu. Dan dengan iman kita juga jangan terlalu berlebihan. Tetapi iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah rasa aman bersama Tuhan. Apalagi pada saat kondisi sekarang ini. Ya, kita tetap percaya kita bisa melalui badai yang sedang melanda negara kita. Ya, adik-adik, serahkan rasa takutmu kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri berfirman, Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala rasa takut itu dengan apa? Dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, lalu bangkit. Itu artinya apa? Ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke dalam kerajaan maut. Semua penghulu-penghulu kegelapan, penghulu-penghulu setan, iblis sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Lalu dia bangkit. Ya kan, kemarin 2 minggu yang lalu kita mulai lepaskan. Itu artinya kita sebagai anak Tuhan
sudah jadi anak-anak yang berani, bangkit dari ketakutan, penuh pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah adik-adik, sekian dulu pelajaran firman kita hari ini. Semoga membawa berkat bagi kalian. Selamat hari Minggu, selamat jubilate. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.